Okey, kita continue soalan nombor 6 Kimia, masih lagi kimia kertas 2 perak set 2 Itu soalan nombor 6. Jadual 5 menunjukkan pemerhatian apabila lautan A dan lautan B diuji dengan kertas litmus biru. So bila lautan A dan lautan B diuji dengan kertas litmus biru, okey, diberi kat sini dalam jadual 5 ni, asid etanoid dalam pelarut A, kertas litmus biru bertukar menjadi merah, ini menunjukkan ada sifat asid. Okey, bila ada sifat asid menunjukkan dalam asid etanoid dalam pelarut A ada ion H+. Okey, ada ion H+. Manakala asid etanoid dalam pelarut B tiada perubahan, tiada perubahan maknanya tak ada sifat asid. Okey, bila tak ada sifat asid ini menunjukkan tak ada ion H+. Okey. Jadi sekarang bila kita relate dengan takrifan untuk asid, asid adalah bahan kimia yang mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Jadi daripada situ kita tahulah bahawasanya pelarut A ni adalah air. Manakala pelarut B ni bukan air lah. Jadi kalau bukan air, pelarut B ni adalah pelarut organik. Okey, pelarut organik ni apa yang kita perlu tahulah, apa yang pelajar perlu ingat tentang pelarut organik. Contohlah, contoh pelarut organik. So, contoh pelarut organik kita boleh kata kat sini, contohnya propanon. Okey, contoh lagi kita ada metil benzina. Okey, ni contohlah, familiar contoh bagi bagi pelarut organik. Okey, so kita pergi kepada soalan. Soalannya, berdasarkan jadual 5, namakan pelarut A. So, pelarut A apa dia? Air. Okay. Jelaskan mengapa larutan A okay, terdapat perubahan kertas litmus. So, kertas litmus berubah ni sebab ada ion hidrogen. So, kita kata kat sini ion KH+ hadir. Okay. So, soalan seterusnya. Rajah 5 menunjukkan bagaimana pengasidan laut berlaku. So, kereta-kereta ni produce gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini larut dalam air. Air ni biasanya wap air lah kot. Wap air okay, dalam udara. So, bila dia campur dalam air, okay, campur dengan air dalam udara, okay, maka turunlah sebagai asid karbonik. Atau kita kata kat sini sebagai hujan asid. Okay. Hujan asid bila dia masuk dalam kolam, kolam akan berasid. Okay. Jika air laut ini dipindahkan ke dalam akuarium, cadangkan satu kaedah untuk meningkatkan nilai pH-nya. Jadi kita tahulah kalau air laut tu berasid, okay, dia tak sesuai lah untuk hidupan laut tu hidup lah. Okay, ataupun hidupan sungai, okay, itu hidup. Okay, sama jugalah kalau dia turun hujan hujan asid ni turun dekat tanah, okay, dekat ladang, so tanah yang berasid juga tak sesuai untuk tumbuhan hidup. Tumbuhan pun boleh mati. Okay. Hidupan laut pun boleh mati. Hidupan ikan okay, dalam kolam pun boleh mati disebabkan oleh hujan asid. So macam mana kita nak meningkatkan nilai pH? Maknanya tak sebi jadi berasid lah. Jadi tak sebi bagi berasid, asid ni nak sejadi neutral, kita hanya satu cara, kita kena tambah base lah. Tambah base. So kalau dekat rumah, apa dia base kat rumah? Kita boleh kata serbuk penaik boleh, air kapur boleh. Okay, so contoh kita kata tambah lah. Tambah okay, serbuk penaik. Aku dia panggil kat sini serbuk baking powder ataupun dia panggil soda penaik. Okay. Ataupun kalau kita tak sih guna soda penaik, kita boleh kata air kapur. Tambah okay, ke dalam air. Nak tambah lagi di dalam akuarium. Okey, jadi dia berlakulah proses penetralan di situ. Bila proses penetralan, maka air itu akan jadi neutral lah. Okey, bila neutral ni dia tidak pahit, dia tidak tawar, dia tidak masai. So dia jadi tawar macam air biasa lah, macam air pili yang kita duk guna-guna tu. So berikan satu sebab kepada jawapan anda. So
Jawapan dia, bila kita tambah serbuk penaik, itu adalah base, maka tujuan dia lah kita tambah base ni adalah untuk menetralkan air berasid. Okay. So, apakah hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH? Ha, ni soalan ni tak relate lah dengan apa tu, dengan diagram tu. Tapi dia tanya hubungan. So, hubungan ni kita kira macam seolah-olah macam aras pengetahuan lah. Okay, yang kita dah hafal iaitu hubungan dia semakin tinggi kepekatan ion hidrogen maka semakin rendah nilai pH. Okey, so soalan nombor C. Soalan C, suatu eksperimen telah dijalankan untuk meningkatkan tindak balas antara larutan natrium hidroksida dan asid hidroklorik 2.0 mol per desimeter padu menggunakan fenolftalein sebagai penunjuk. Rajah 5.2 menunjukkan lengkung pentitratan tersebut. So, hitung kepekatan larutan natrium hidroksida digunakan untuk menetralkan asid hidroklorik. Diberi kat sini, dia bagi tindak balas antara NaOH dengan asid hidroklorik. Kalau kita buat persamaan kimia kat sini, NaOH dengan asid hidroklorik, maka hasilnya adalah NaCl dengan H2O, garam dan juga air. Garam terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam. So, dapatlah garam. So, bila end point kat sini, 7 ni, maknanya takat akhir, dia neutral. Dia neutral, dia memerlukan isi padu NaOH sebanyak 20 cm padu. Isi padu NaOH 20 cm padu. Jadi, bila nak hitung kepekatan, maka kita kena tulis persamaan kimia lah. Sebab kita nak mengira base kepada persamaan kimia. So, NaOH bertindak balas dengan HCl, hasilnya adalah NaCl dengan H2O. Persamaan kimia memberitahu kita bahawasanya 1 mol NaOH bertindak balas dengan 1 mol asid hidroklorik menghasilkan 1 mol natrium klorida dengan 1 mol air. Okey, kemudian kita letak info apa yang kita dapat daripada soalan. Yang ni dia bagi kat sini kepekatan asid hidroklorik 2.0. Jadi kat sini M adalah sama dengan 2.0. Kemudian bila dilakukan pentitratan, okay, nak menetralkan asid V dia adalah sama dengan 20, maka diketahui kat sini takat akhir penetralan adalah pada V sama dengan 20 untuk NaOH. Jadi V untuk NaOH sama dengan 20 dan diminta untuk awak cari kepekatan larutan NaOH sama dengan berapa. Okey. Jadi kita guna formula lah. Formula apa kita guna? Formula MA VA per MB VB sama dengan A per B. Okey, sekarang kita nak determine mana A mana B. Okey, A adalah asid ni A, ni A, ni A. B adalah base ni base ni base. Ha, dah dapat dah. Semua kita pun masuklah nilai dia. MA berapa? 2 kali dengan 20 bahagi dengan 20 MB sama dengan 1 per 1. Ha, jadi MB adalah sama dengan 2 kali dengan 20 bahagi dengan 20. So dapat berapa kat situ? Dapat 2. Jadi 2.0 mol per desimeter padu. Okey. So selesai untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang seterusnya, eksperimen ini diulangi dengan menggunakan asid sulfurik 2.0 bagi menggantikan asid hidroklorik. Ramalkan isi padu NaOH. Okey. So sekarang ni kita tengok buat ramalan ramalan. Okey. Kalau nak buat ramalan kat sini kita tengok semula apa kita buat tadi. So kita ada NaOH. Okey, dengan HCl. Okey. Hasil dia adalah NaCl dengan H2O kan, H2O. So ratio dia 1:1. Okey, kalau kat sini V dia kat sini kita kira kan sama dengan 20. Okey, M dia kita kira sama dengan 2. V sini sama dengan 20,
M sini sama dengan 2. Nampak tak sebab ratio 1-1. Jadi sini awak darab bodoh 2 tu dapat 40. Darab bodoh sini pun 40 juga. Tapi kalau kita replace NaO dengan H2SO4, kalau kita buat persamaan kimia NaO dengan H2SO4, maka hasilnya adalah Na2SO4 plus H2O. Balance tak 2 kat sini kan? Ha, balance. Ratio dia dah jadi 1-2. Ha, jadi kalau kita ambil kat sini NaO yang sama, cuma kita ganti asid sulfurik saja. Jadi V sini sama dengan 20, M sini sama dengan 2. Okey, V kat sini kita tak tahu berapa. Okey, tetapi silap. Okey, silap ya. Bagi menggantikan asid hidroklorik. Okey, so sini bukan gitu. Dia bagi hok konstannya adalah asid kan? Asid V dia sama dengan 20. V dia sama dengan 20. M dia sama dengan 2. Cuma dia nak tahu V NaO sama dengan berapa, M NaO sama dengan 2. Okey, dia nak tahu isi padu NaO yang diperlukan. Okey, jadi di sini kalau kita buat calculation, nampak dia punya ratio 2-1. Jadi kalau sini 20 kali 2 sama dengan 40. Okey, di sini misi darab 2 ni misi jadi okey bagi 2 kan, dapat 20. Okey, darab misi dapat 20. Okey. Cikgu silap lagi ni. Okey, cikgu silap lagi ni. Ni. Silap dekat situ patut pun. Okey, sini 2, sini 1. Ha, kalau sini 40, sini misi 80. Ha, sini 80. Okey. Jadi kalau nak jadi 80, maka V ni misi sama dengan 40. Sebab 40 bila darab dengan 2 sama dengan 80. Ha, jadi jawapan dia adalah 40 cm padu. Halo. Assalamualaikum.